Sebelum ini kita bukan ada masalah harga barang saja, kita ada masalah bekalan harga barang. Sebaik kerajaan perpaduan dapat diwujudkan, kita tak dengar ayam dan telur tidak cukup, kita tak dengar bekalan-bekalan barangan tidak cukup. Tetapi kerana kemampuan kita kumpulkan kekuatan, hari ini isu-isu itu telah kita selesaikan. Kedudukan ekonomi juga bertambah baik. Bursa saham telah lebih beberapa minggu, 3-4 minggu, mencatatkan mata lebih 1,600. Dulu nak cecah 1,500 pun tidak mampu. Dan hari ini, walaupun orang tuduh macam-macam tentang ketidakupayaan, ketidakmampuan, ringgit kembali pulih di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan. Kalau beliau terus duduk selama dua penggal, saya yakin Malaysia akan menjadi kuat semula, bermaruah semula, dan kita harus bagi sokongan dan dukungan sepenuh-penuhnya.